Halo, co friends. Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep hukum gravitasi Newton. Nah, di sini kita lihat rumus dari kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi g di kecil. Di sini, g besar konstanta gravitasi umum dikali dengan m masa dari planetnya dibagi dengan r kuadrat jari-jari dari planetnya dipangkatkan dua. Berarti, untuk yang a di sini, ga percepatan gravitasi a. Berarti kita masukkan G dikali dengan masa planetnya adalah 2M langsung saja dibagi dengan jari-jari planet A nya itu adalah R, berarti R pangkat 2. Sehingga percepatan gravitasi untuk planet A itu adalah 2GM per R kuadrat. Begitu pula untuk GB nya, berarti G dikali dengan masa planet B nya itu adalah M dibagi dengan 0,25R. Dipangkatkan dengan 2. Hasilnya GB-nya sama dengan G kali M per 0,25. Dipangkatkan 2 itu adalah 0,0625R kuadrat. Hasil dari GB-nya itu adalah 1 dibagi dengan 0,0625 itu adalah 16GM per R kuadrat. Sekarang kita cari. GC-nya, percepatan gravitasi di C-nya, konstanta gravitasi umum G dikali dengan massa planet C-nya adalah 3m, dibagi dengan 2r dipangkatkan dengan 2. Berarti GC-nya sama dengan G kali 3m per 4r pangkat 2. Hasilnya adalah 3 per 4 gm per r pangkat 2. Rumus dari W berat itu adalah M kecil dikali dengan g. Percobaan gravitasi m kecil di sini adalah masa dari bendanya, sedangkan m besar masa planetnya m kecil masa bendanya. Masa bendanya besar masa benda itu selalu tetap, berarti w berbanding lurus dengan g. Kita lihat di sini, yang paling besar itu adalah gb, karena 16 gm per r kuadrat gb di sini lebih besar daripada. GA urutan kedua dan yang paling kecil adalah 3 per 4 GM per R kuadrat berarti ini adalah GC karena berbanding lurus G dengan W W di sini berat berarti WB lebih besar daripada WA lebih besar daripada WC diurutkan dari yang terbesar yang ke terkecil berarti yang paling besar itu adalah B kemudian A kemudian C berarti BAC pilihan tepat adalah yang C sampai jumpa di pertanyaan berikutnya